10 things to do in Bangkok part 1. Yang pertama, kalian wajib banget mall hopping sih. Produk-produk di Bangkok itu udah terkenal murah, lucu-lucu, dan bener-bener gak ada di Indonesia. Kalian harus mall hopping ya. Yang kedua, yaitu kalian harus ke Ikon Siam. Kalian bisa chill gitu malam-malam di sini, ngobrol sama temen-temen kalian. Itu seru banget sih. Dan yang ketiga, yang paling aku seneng banget kalau ke Bangkok, yaitu kulinerannya. Kalian wajib banget ke Jot Fair. Ini banyak banget kulineran. Yang keempat, kalian jangan lupa ke Ancian City. Karena di sini tuh banyak banget bangunan-bangunan yang estetik, bagus-bagus buat kalian foto-foto. Wajib banget spend waktu lama di sini. Habis dari Ancian City, kalian mampir deh ke Erawan Museum. Di sini tuh kayak unik banget gitu loh museumnya. Ada gajah berkepala tiga. Yang keenam yaitu Asiatik. Nah, ini kalian harus ke sini buat nikmatin wahana-wahananya, sekedar belanja-belanja di sini atau chill di restorannya, itu seru banget sih. Dan yang ketujuh, kalian harus ke Grand Palace. Kalian kalau pertama kali ke Bangkok, wajib banget deh ke sini gitu. Yang kelapan yaitu Wat Arun. Ini cantik banget. Yang kesembilan yaitu Wat Po. Kalian bisa lihat patung Buddha lagi tidur. Kalau first time ke Bangkok, kalian itu harus explore wat-watannya sih, wajib banget. Yang terakhir, kalian harus coba ke daerah Siam, karena di sini tuh banyak banget mall dan kalian bisa shopping, sekedar chill dengan teman-teman kalian dan nikmatin suasana outdoor yang ada di sini. Itu asik banget sih dan seru. Kalian bisa hoki banget kalau ada konser atau apa di sini tuh, beneran hoki banget sih. Bisa ketemu artis Thailand juga loh.